Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel YouTube saya, Herman Entertainment. Nah, teman-teman, kali ini saya berada di pasar second jodoh, teman-teman. Jadi di perjalanan kali ini atau di video kali ini kita akan melihat suasana terkini ya di pasar second jodoh seperti apa. Karena sekarang jam menunjukkan sekitar jam 4:30, teman-teman, atau jam 5:30. Kita makan dulu ya. Nah, di sini ada abangnya lagi makan. Jadi suasana terkini di pasar second jodoh seperti ini, teman-teman ya. Dan kebetulan sekarang juga bertepatan sama malam minggu, teman-teman. Jadi beginilah suasananya di sini. Harganya untuk celana ya dan baju ini murah-murah banget, teman-teman ya. Harga sekitar 5.000 sampai 10.000, teman-teman, untuk celana ya. Untuk baju sih kayaknya sekitar 5.000 juga, karena di sini juga ada tas, teman-teman ya. Seperti ini tas-tasnya di depan kita ini ya. Wow, keren. Mantap ya. Di sini musiknya kenceng banget. Jadi semoga ya, semoga nggak kena copyright. Karena musiknya kenceng banget, Rek. Jadi di sini mbaknya juga ini lagi mau beli baju atau beli baju ya. Di sini kalau khusus apa ya, jenenge ya, khusus kualitas ya, kualitas baju ya, bisa dijamin lah, teman-teman ya, karena di sini kualitasnya sangat bagus ya. Karena bajunya juga didatangkan langsung dari negara tetangga, teman-teman. Jadi seperti inilah suasananya di sore hari ini. Wow, keren. Nah, jadi di video kali ini mungkin ya pendek untuk durasi videonya ya, karena ya krimis, teman-teman ya, agak-agak krimis gitu jadinya, kurang begitu apa ya untuk cuaca. Oke lah, yang penting kita lanjut dulu. Jadi seperti inilah suasananya. Nah, jadi di sini ada celana pendek juga dengan harga 5.000-an, teman-teman ya. Kalau nanti malam sih ini ramai banget ya, ini karena masih biasanya sih sore gini juga ramai, teman-teman. Ini baru mau dibongkar, khusus sepatu ini ya, ini baru mau dibongkar sepatunya, teman-teman. Oh, keren pasar second jodoh. Nah, seperti ini, seperti yang di depan kita ini bagus-bagus untuk bajunya ya, keren. Wow, mantap. Di sini juga ada yang haus katanya. Nah, jadi di sini baju harganya ya sekitar 10.000 sampai 20.000, teman-teman. Nah, seperti ini, keren. Kalau di sini seperti udah kayak apa ya, cuman ya kayak mall. Nah, jadi seperti inilah suasananya di pasar second jodoh di sore hari ini. Jadi buat teman-teman, 5.000 barang. Jadi mungkin buat teman-teman yang pengen kesini ya atau cari baju, saya kan silahkan datang ke sini. Di sini teman-teman gudangnya ya, di sini ada sepatu juga, teman-teman ya. Jaket pun ada di sini. Wow, mantap. Nah, dan di depan kita ini ada tas juga. Sebenarnya sih saya kesini mau cari sepatu juga, teman-teman. Cari sepatu, tapi nanti aja ya, setelah kita vlog ini ya, atau sesudah kita vlog ini, saya akan cari sepatu. Saya coba untuk mencari sepatu second di sini, teman-teman, tapi yang kualitasnya tidak kalah ya dengan sepatu baru. Wah, keren. Oke, kita lihat lagi ke belakang seperti apa di belakang, teman-teman. Nah, seperti inilah di belakang. Mantap, Rek. Oke, kita lanjut dulu. Dan semoga audionya bagus, teman-teman, karena kemarin saya juga ngevlog di sini ya, audionya nggak masuk ya. Tapi untuk kali ini semoga masuk dan bagus, teman-teman, untuk audionya sendiri ya. Karena nanti kalau nggak masuk capek-capek kita ke sini, tapi audionya nggak bagus ya, Bang. Sangat sayang ya. Sayang banget malah ya. Dan kalau ke arah sana itu ada khusus HP second. Tapi kita ke sini dulu. Di sini juga ada
teman-teman kita yang jual kelapa muda, dan di sini musik banyak banget teman-teman ya, banyak yang membunyikan atau mendengarkan musik, jadi musiknya kenceng banget rek. Jadi kalau ke depan sana itu ada juga sih ya, untuk atau khusus bagi secondnya. Nah seperti inilah suasananya di sini. Di sini ada 4 point, gedung tinggi teman-teman ya. Oh keren, ada duplikat kunci juga di sini. Dan di sini ada musola Nurul Hijrah, lagi apa ini ya, lagi mohon doa dan sumbangan. Oh jadi buat teman-teman yang pengen nyumbang ya, silahkan datang ke sini. Kalau ke sana itu khusus sepatu, sandal dan tas teman-teman, tapi yang baru ya. Kalau secondnya sih di sini aja ya, untuk second-second. Sama di ujung sana teman-teman, di ujung sana ya. Oke kita lanjut lagi ke depan sana, seperti apa di depan sana teman-teman. Di sini belum buka, biasanya sih sudah buka ya, tapi kalau khusus sepatu sudah wow keren seperti ini teman-teman sepatunya ya. Oke kita lanjut dulu. Di sini ada jam, ada HP juga teman-teman, dan ada speaker juga seperti ini ya. Tetap di sini jam, tempat jam-jam. Di sini emasnya juga, ini lagi nyusun topi teman-teman. Wow keren, jaket terek api banget. Wow. Dan di sini khusus apa ya, khusus tas-tas, khusus tas. Oke kita masuk dulu ya ke sebelah sini apa ya. Oke kita ke sini dulu teman-teman, kita ke sini dulu, kita masuk. Mantap, mantap, keren. Khusus pasar second jodoh, silahkan buat teman-teman yang pengen cari baju ya, baju berkualitas second tapi berkualitas teman-teman, silahkan datang ke sini. Nah bisa kita lihat ya untuk kondisi celananya ya, seperti ini teman-teman. Wow, keren, bagus, walaupun second tapi bisa diadu teman-teman. Abangnya katanya tinggal pilih 5.000 teman-teman, karena memang harganya di sini murah-murah ya, sekitar 5.000-an teman-teman. Nah, di sini mbaknya juga lagi nyari baju second juga sih di sini nih. Nanti habis ini saya, wow sepatunya baru dibongkar. Jadi nanti habis video ini saya akan cari sepatu teman-teman ya, seperti yang saya bilang tadi ya di awal, saya akan cari sepatu second di sini. Tapi sepatu secondnya ya yang agak berkualitas lah ya, karena memang di sini memang berkualitas semua sih untuk baju second atau sepatu ya teman-teman ya, bermerek semua. Jadi ya seperti inilah suasananya. Keren. Oke kita lihat lagi ke belakang seperti apa di belakang teman-teman ya. Nah seperti inilah suasana di pasar second jodoh di sore hari ini. Wow mantap. Nah ini udah kayak mall ya rek. Mall mini. Mantap. Jadi di video saya sebelumnya sudah ada sih sebenarnya ya di pasar second jodoh ini teman-teman, tapi karena ada yang request lagi suruh buatkan lagi ya suasana terkini di pasar second jodoh ya, makanya saya buatkan lagi videonya. Baju 5.000 celana 10 boleh utang. Boleh utang katanya. Yuk, jadi suasananya ya seperti inilah ya di pasar second jodoh. Oh, ramai banget rek. Di sini ramai ya. Tambah malam tambah ramai biasanya di sini teman-teman ya. Mantap. Keren. Oke, kita lanjut dulu ke depan sana seperti apa di depan sana. Kalau di ujung sana sih pasar ya, di sebelah sana kayaknya kalau nggak salah. Keren. 5.000. Di sebelah sana juga ada ya baju second juga. Di sini ada apa di sini ya, Fafa. Mantap.
keren. Ini ada barang baru di sini, abangnya lagi apa ya, baru buka temen-temen. Mau buka malah nih, lagi bangun tendanya. Oh, keren. Nah, kok di sini sih seperti ini ya. Oh, mantap. Nah, 10.000-an lagi yang bagaimana ya, 10.000 ya. Keren, keren. Ini juga barangnya beli. Oke teman-teman, sekian dulu video kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Herman Entertainment. Keren. Motor pun masuk ke sini. Karena memang ini adalah jalan teman-teman ya.